Abang Haji. Dia dia Sayyidina Umar. Bila Umar ustaz bagi beramai, dia nak pergi perang aja. Jadi sebenarnya macam ni, saya sedang sikit Abang Ali tu itu dunia dulu. Itu dunia dia dulu. Abang Ali ni sebenarnya jauh berhijrah. Dia hijrah banyak. Saya dah bawa dia pergi ke Mekah pun dah pun. Alhamdulillah. Jadi itu kisah dulu. Saya sebenarnya bawa Abang Ali buat apa? Saya kata dengan Abang Ali, Abang Ali ceritakan perkongsian tentang kisah hidup Abang Ali dan dulu dan berhijrah sekarang macam mana. Abang Ali dia tak kerti nak masuk. Sebab tu dia tadi kata langgar. Sebab Abang Ali ni dia memang kalau saya suruh pergi bincang, dia tak pernah bincang. Saya kata Abang Ali pergi bincang dengan pihak Goreng Zamanan yang menipu 120 juta sebulan ni. Dia pergi bincang patah riuk. Tapi jangan pun saja dia menipu. Jadi ustaz, saya selitkan sikit ya. Sekejap lagi saya jawab ustaz pasal KJR. Jadi Abang Ali ni dulu dia ni memang lain macam, macam harimau. Harimau yang kalau kita pegang bergelegar. Tahu tak macam mana Abang Ali jumpa saya dulu? Saya pergi ke kota Mekah. Saya pergi di kota Mekah, saya berdoa dengan Allah Subhanahu Taala, saya nakkan Umar. Saya minta dengan Allah Ta'ala, saya nak Umar. Waktu tu saya seorang saja yang berjuang dalam PPM bersama Datuk Nazim. Tak ada siapa pun dengan saya. Saya kena ugut dengan Alung, saya kena kepung, saya nak kena tangkap, berlawan dengan Alung seorang-seorang. Waktu tu saya bukan kaki gaduh, Ustaz. Saya memang bukan kaki gaduh, background saya nega. Jadi saya bukan memang kaki gaduh. Jadi macam mana sampai di Mekah tu saya doa balik-balik, saya jumpa Bali bawa keluar penjara. Saya balik, okey, nanti dulu, biar saya jawab. Ustaz, sabar, Abang Ali sabar. Sabar. Jadi, sampai-sampai saya di Kuala Lumpur selang berapa bulan, Allah Ta'ala hantar Abang Ali. Waktu Abang Ali datang jumpa saya, dia pakai rantai emas. Rantai emas, sabar dulu. Ustaz pegang. Okey, Abang Ali ni saya seorang je boleh peluk dia. Orang lain tak boleh. Pasal tengok tak wallpaper Abang Ali, dia pun kawan dengan rimau. Tengok tak wallpaper, dia peluk rimau tu kan. Dia kawan dengan rimau, pasal tu macam rimau. Jadi, Ustaz, saya cerita sikit lah. Bila saya jumpa dengan Abang Ali, Abang Ali cakap dengan saya, dia nak bantu saya berjuang. Saya tengok Abang Ali atas bawah. Saya cakap, rantai emas, gelang emas, semua emas. Saya kata, ya Allah, betul ke ya Allah? Betul ke yang ni engkau ini cerita benar lillahi ta'ala? Tanya Abang Ali. Saya cakap, betul ke kau nak hantar pejuang ya Allah? Sekali Abang Ali, waktu tu saya kata, Abang Ali, dekat PPM ni gaji tak ada, tapi saya boleh bagi Abang Ali gaji 1,000 kan boleh? Berapa? 1,000. Saya kata 1,000 adalah Abang Ali. Dia kata, tak apa, saya nak jadi orang baik. Dia nak jadi orang baik. Saya yakin macam nak jadi baik lah. Sekali, satu kali saya test Abang Ali, jom kita pergi ofis Alung. Saya baru bincang, kursi dah sampai muka Alung. Saya baru bincang, kursi dah sampai muka Alung, habis hiuk satu ofis. Saya balik, Abang Ali mati kita jadi ke polis ni. Dia kata, tak apa bos, saya tanggung. Saya dah biasa masuk. Saya kata, Abang Ali kata nak jadi baik. Dia kata, tak boleh. Saya tak boleh lagi orang makan duit orang ni. Waktu tu, saya kata, Abang Ali, tak boleh Abang Ali. Perangai macam ni Abang Ali. Saya nak berjuang. Saya nak bantu orang susah. Nanti Abang Ali pukul diorang, sama dia macam kita. Kita dah sama macam dia. Saya kena panggil pergi jumpa polis. Soal siasat sebagainya. Akhirnya saya balik, saya minta Abang Ali tolong. Sampai saya berdoa, macam mana nak pulih dengan Abang Ali ni? Dia punya Umar tu belum bertukar. Jadi nak Umar, bila dia beralih pada kebaikan, dia punya pegang tetap sama, tapi dia punya hati tawadok tu lain macam. Jadi saya kata macam ni, saya kata, Abang Ali, jom kita pergi Mekah. Bila saya cakap pergi Mekah, dia punya menggigil. Aku tu, Ustaz. Macam mana? Sampai. Aku tak sabar, tak nampak apa. Jadi saya cakap, jom kita pergi Mekah. Abang Ali memang tak nak. Sampai apa tau, saya paksa bawa staff tu, bawa dia pergi suntikan, pergi ni semua kan. Saya kata, Abang Ali, kalau orang culik saya kat Mekah macam mana? Abang Ali dia, kelemahan dia kalau orang buat saya. Sebab dia bukan sebab saya ada bagi dia duit, sebab dia sayang. Sebab dulu dia memang ikut kongsi-kongsi gelap ni international tau. Bukan kongsi biasa, international. Tahu tak cerita Young and Dangerous? Tahu
tak Young and Dangerous? Pernah tengok? Yang bawa masuk ke Malaysia, Abang Ali, yang diorang berlakon segala benda tu, Abang Ali. Abang Ali duduk dalam dunia konsi ni lebih kurang dalam 30 tahun. Salah dia cakap 20 tahun, 30 tahun. Dia dah duduk waktu umur dia dalam usia 20-an. Dia datang daripada Indonesia, dia masuk. Awal-awal dia masuk Cina, yang seorang individu bangsa Cina yang jaga dia. Jadi Abang Ali ni dia dah hidup dah biasa taat tau, taat. AA, BB, dia macam tu. Dia ni harimau lah konon dulu. Konon dulu lah. Sekarang mana boleh jadi harimau? Unta, unta. Sekarang Abang Ali lain. Tapi ya, Abang Ali punya kemarahan tak boleh berubah. Tapi dia punya perjuangan dia lain. Haa, macam tu. Tapi Abang Ali kalau pergi perang, saya kena ikut. Kalau dia pergi, saya kena ikut. Sebab saya tahu balik mesti patah riuk orang. Dan kebiasaannya saya yang berdepan dengan polis, tolonglah tuan, orang tu jahat, memang elok kena pukul. Jadi benda-benda macam tu. Jadi sehingga saya bawa Abang Ali pergi Mekah. Dan Abang Ali dah pergi Mekah, tahu tak, percaya tak saya kata, saya berdoa, saya ingat lebih kurang dalam 5 minit kot, Abang Ali berdoa setengah jam tak berhenti. Saya ingat kan saya lebih tak doa. Saya cakap bila orang tu dia dah habis. Saya dah habis doa dah. Saya nak pergi ambil orang rumah saya pula. Tak habis-habis daripada tadi dia doa. Sampai nak tinggal tak boleh. Takut sesat. Ah, sesat. Ini saya rasa ringan masa ini. Allah. Rasa ringan. Ha. Berdekmat lah. Bravo. Jadi sikit. Tak bagi kat. Tak faham apa yang imam tu cakap bahasa. Apa. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Saya tak faham. Tapi air mata saya menilai sendiri. Ustaz. Saya tak tahu. Ya. Saya rasa ringan. Ya Pak, insyaAllah kita nak selami lagi apa yang Abang Ali rasa selepas daripada rasul kita habiskan dia punya apa ni kupasan dia tu. So, kita nak dengar lebih dalam sikit tu dekat perubahan tu. Maksudnya rasa lepas kat puan atau mana pun juga. Itu kita akan tanya Abang Ali lepas ni. Okay. InsyaAllah. Sebab dia takut, tuan tanya dia marah. Tu pasal saya tak boleh jawab. Tak apa, kejap lagi tuan tanya. Abang Ali tak akan tanya Abang Ali. Jangan Abang Ali. Nanti Abang Ali cerita. Abang Ali ni dia memang begitu, tapi hatinya baik. Allah. Betul. Saya waktu saya nak kena belasah dengan Alung, belum sempat saya buka langkah, bukan langkah pun dah buat langkah 1000. Belum sempat langkah, orang semua dah ke atas lantai dah. Dia punya sayang. Dia bagus. Jadi kita selitkan sikit pasal AGR. Nanti tanyalah Abang Ali kisah hidup dia. Kena tanya slow-slow. Jangan tanya Abang Ali macam mana. Tengok dia buka spek tu. Abang Ali pun tak boleh tanya macam tu. Saya dengan Abang Ali macam bercinta. Abang Ali dah makan belum? Faham? Suara isteri Abang Ali tahu macam mana? Mama, papa dah balik. Macam tu suara isteri Abang Ali. Yang boleh cakap Abang Ali ni saya seorang je. Orang lain habis dia marah semua. Dengan menteri-menteri. Kenapa? Dia kata.